السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا دنيا الفاتحة عمد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم وصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بفرد امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في كل وقت وحين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم Atas Eh? Nomor loro ya. Wa Abbas radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tasrobu wahid dan kasur bil bangiri. Walakin isrobu masna wasulasa. Asamu idha antum syaribatum Wahmatu idha antum rafa'atum Rahu atur mudiyu Wa kala hadisun hasanun Bapak Rasulullah SAW telah bersabda Janganlah kalian minum uh, Sekali minum Seperti Unta Seperti Seperti Unta Seperti minumnya unta Maksudnya minum gue 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 selesai itu makroh itu nah, kayak onto ya anak ya onto kan grup grup ya, dah adanya kan dihirup sekali, dua kali atau sak gelasnya gue gue jangan langsung teh jangan langsung habis lagi Wa hmm. ini syarabu masna wasulasa tetapi minumlah kalau kalian minum itu dua kali tarikan nafas atau tiga kali tarikan nafas. Jadi bukan sekali tarikan nafas itu. Dibuat di sel di sela minum itu ambil nafas itu. saya gitu. itu lagi. Gitu. Jangan gluk 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 gluk. Ah, itu satu tarikan lah. Gitu. Itu kan nanti juga bahaya toh untuk untuk ada kemungkinan kecelakaan barang tuh, kayak begitu. Tuh. Kesedah atau atau gimana? Kalau dua kali kan lebih aman. Wassalamu'alaikum Dan bacalah basmalah ketika kalian tidak minum. Dan bismillah. antum robaatuh. Dan bacalah alhamdulillah ketika kalian Selesai minum, Bismillah, lega Bismillah menaik keleker, Imam Al-Ghazali di Kitab Ihya eh itu kan memberi contoh, kalau tiga kali hirup, Bismillah, Bismillahirrahman, Bismillahirrahmanirrahim, nah, tiga kali itu Alhamdulillah. Setelah membaca Allah mabarik lana dan seterusnya itu. Nanti kalau minum air jam-jam kan ya ada doanya khusus lah. Lama ini asaluka ilman waris kon wasinga wasifaan mingguliga Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini bisa dipraktekkan nanti. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hmm. Rawu atur mudiyu wa qala hadisun hasanun. Wangan Abi Kota Datar radhiyallahu anhu dan diriatkan dari Abi Kota Datar radhiyallahu anhu. Anna sallallahu wa wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina'i. Melarang meniup Melarang meniupkan, meniup pakai mulut Di tempat minum atau di tempat makan Kalau panas, dilarang meniup Nanti tunggu aja sampai Sampai dingin Jangan <tuh>. Gua Jangan Kamu toh, misalnya anak anaknya Panas sih <tuh>. Jangan Nah, itu darah dari mulut itu kan mengandung banyak kuman masalahnya. Jolah, ini makanannya kalau di dalam mulut sih nggak apa-apa, kalau di luar mulut kena udara nanti macam-macam lah akibatnya. Tapi yang jelas itu menunjukkan juga tidak sabar lah itu. Jadi makro hukumnya tidak sampai dosa cuma makro Makanan minuman panas tidak usah ditiup-tiup. Terpaksanya itu ya benar-benar Benar-benar segera ingin minum atau makan Ya dikipasi Yang penting jangan ditiupi Jangan ditiup pakai mulut Mutafakun Ya niyuta nafasu nafsil inai Maksudnya ya Menghembuskan nafas Di Tempat minum atau makanan Wan Anasin radhiyallahu anhu dan dikatakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna sallallahu wasallam, Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bimain Uh, wangan yaminihi Arabiyun Wangan yasarihi Abu Bakrin Radiyallahu Wasyaribah summa Suma'ata al-Arabiyah wakola al aimana, fal aimana, oleh kalu siba Rasulullah Sallam pada waktu itu disuguhi susu yang sudah dicampur dengan air. Di kanan beliau ada orang-orang pegunungan -orang tidak berpendidikan. Di kiri beliau ada Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat yang paling dekat. Kemudian Rasulullah minum dari minum susu itu. Setelah itu Rasulullah memberikan kepada orang pegunungan itu sebelah kanannya Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, al aymana fal aymana bapak apa gilirannya ke sebelah kanannya, sebelah kanannya. untuk minum, dibagi gitu. Kita muternya ke sebelah kanan. Meskipun di sini pada pada waktu itu di, di sebelah kiri Rasulullah itu ada abu bakar. Dan sebelah kanannya orang yang tidak berpendidikan. Artinya kan kedudukannya tinggi abu bakar. Tapi arahnya ke kanan. Dulu kan Rasulullah kalau duduk-duduk kan buat lingkaran. Dan biasa satu gelas untuk banyak orang itu biasa. <tuh> <tuh> Wangan sahli bini Sa'din sa radiyallahu anhu Dilihatkan dari sal bin Sa'id radiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utiha bisyara bin fasari baminhu Wangan yamini hi ulamun Wangan yasari asyakhun Fakolali ulami Atak danuli an utiha ha Fakola al gula, al la wallahi la usiru binasibi mingka ahadan fatallahu rasulullah sallam piati. Diriwatkan bahwa rasulullah sallam itu disuguhi minuman, kemudian rasulullah minum dari uh, minum, minuman tersebut. Jadi zaman dulu minum itu satu satu gelas besar atau satu kendi, gitu, satu aja itu. Lah. Kemudian Rasulullah minum dari kendi itu atau dari gelas itu. Di sebelah kanannya itu ada anak muda. Dan di sebelah kirinya ada orang-orang tua. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada anak muda itu. Apakah engkau izinkan aku untuk memberikan giliran minum ini kepada orang-orang yang lebih tua yang berada di sebelah kiriku? Bakola al-gulamu, maka anak muda itu menjawab la, tidak, wallahi la usiru binasibi mingka ahadan demi Allah saya tidak akan ee, memberikan bagianku darimu kepada satu orang pun maksudnya kalau, karena ini Rasulullah habis minum kan masih ada bekas bibirnya Rasulullah, mungkin lidahnya Rasulullah hanililah tangannya Rasulullah kan itu. Nah, ini yang yang membuat si anak muda itu tidak mau memberikan kepada yang lebih tua karena itu enggak bisa ini. Betul Jadi ini bukan ekspresi egois, ini ekspresi kecintaan anak muda itu kepada Rasulullah. Betul? Oh, egois enggak mau ngalah, bukan karena ini gelas ini baru saja dipegang Rasulullah. Nah, nanti kalau dipegang yang lain sudah enggak tidak spesial lagi habis dipegang Rasulullah di situ apa aku gelas itu habis masih ada bekas bibirnya Rasulullah lah itu yang menjadi mahal bukan minumannya adalah intinya mengambil berkah itu urusan mengambil berkah itu harus berlomba-lomba apa nenggan jus ngamai apa untuk kenikmatan kenikmatan seperti itu hendaklah orang berlomba-lomba ya pak ya oh nali eh kita nafisun nih lo nafidalika palyatanafasun dan seterusnya itu lah begitu salaman misalnya gitu salaman dengan waliullah ya harus berebut bukan egois bukan apa ya itu ekspresi kecintaan letaknya itu di situ kalau susunya kalau gelasnya kalau bukan karena telah dipegang Rasulullah siapa aja boleh ambil nah urusan akhirat itu berlomba-lomba tuh <tuh> Makanya, oh, mbah-bah kiai dulu, kalau minum itu kan dikasih sisa sedikit, itu biasanya untuk rebutan santrinya. Itu tuh, mbah kiai sepuh, kalau kita yang minum, ya enggak usah disisain. Siapa yang mau minum, sisa kita kan, itu tuh, kalau minum harus habis tandas. Jelasnya juga, jangan ditaruh sembarang. <tuh> ya coba ya Pak Aris ya kemarin wah kadang-kadang di sudut mana ada gelas yang asal ditaruh saja ya jangan di kalau habis minum misalnya nanti istirahat duduknya di mana saja nggak apa-apa tapi gelasnya nanti dikembalikan ke tempat ngambil minum tadi kasihan Mbah Ris kasihan Mbah Kandar yang sepuh-sepuh aja mau mengambil, mau sah-sah mencuci, masuk yang muda-muda asal aja gelas asal taruh, jangan kasihan. <tuh> Syukur-syukur kalau ada gelas yang tercecer itu diambil, dikumpulkan, syukur ikut bantu, asah-sah itu loh, supaya dapat pahala, dapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah sallallahu pun ee, meletakkan minuman itu ke tangannya anak muda tersebut. Mutafaqan alaih. Fa'alu talahu ay wa dungahu. Hadal gulam wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anak muda yang dimaksud adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kelak kemudian hari yang Abdullah bin Abbas yang terbukti menjadi salah satu sahabat yang hebat, sahabat Rasulullah yang hebat. Itulah, karena suka suka mengambil berkah dari Rasulullah. Hal-hal sepele itu Di malam ada tamu, putra seorang kiai, istrinya dua, mertuanya semua kiai. Pengen ganti DPR, <tuh> <tuh> <DJ> gitu. <tuh> ya? nggak apa-apa sih, dati DPR itu bagus-bagus saja. -bagus Tapi kan, loh saya ceritakan supaya sambil mengingatkan kita, apa ada yang lebih hebat dari akhirat? Dunia ini, apa ada yang lebih hebat dari akhiratan, Enggak ada, tuh. Putra kiai menantu kiai dua-duanya mertuanya kiai, yang satu kiai yang sangat terkenal di sini. pengin DPR untuk apa? Nah, kita pun harus ingat-ingat itu. Apa ada majelis yang lebih hebat daripada majelis mencari ridha Allah ngaji? Apa ada perjalanan yang lebih hebat daripada perjalanan menuju tempat mengaji? Ya, ta? Nah, nah seperti itu harus kita ingat. Bab, kalau enggak nanti hanya menjadi rutinitas, tidak ada gairah lagi dalam beragama. Lalu, tidak ada gairah, semua tidak ada artinya apa-apa. Jadi makanya ngaji itu harus bergairah. Kemarin sudah saya ceritakan. Ya. Apa ada persiapan mandi yang lebih hebat daripada kita persiapan mau, mau simtuduror kayak mau berangkat ngaji kek? kan enggak ada? Kenapa kalau mau kerja, mau kuliah, mau sekolah, mandi, dengan begitu bersemangat, sebersih-bersihnya pakai wangi-wangian, kenapa kalau mau ngaji tidak bersemangat? tapi sekolah kan bisa untuk akhirat, ya, iya, bisa, tapi terlalu jauh itu. Rangkaiannya itu terlalu jauh dan karena terlalu jauh mungkin di jalan sudah dibegal setan, jadi akhirnya cuma jadi dunia kan gitu. Tapi kalau ngaji itu kan dekat, sangat dekat. Nah, misalnya, apa adat tempat yang lebih baik kita duduki selain kalau di Indonesia loh, selain pondok pesantren nggak enggak ada apa ada tempat yang lebih baik untuk kita kunjungi selain pesantren kan enggak ada karena pesantren itu tempat ilmu nah yang namanya ilmu sekali lagi bukan pengetahuan kalau cuma pengetahuan aja, tuh apa banyak-banyak, makin banyak pengetahuan tapi makin, tapi tidak banyak ide ya orang itu hanya akan makin jauh dari Allah siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah ini sabda Rasulullah dia tidak bertambah kecuali hanya bertambah jauh dari Allah Salat ngaji duduk-duduk bersama santri itu kita hayati seperti itu enggak ada gairah itu loh kalau enggak ada gairah lagi agama tanpa gairah ya enggak ada apa-apanya kalau kata guru saya ini amal itu sedikit saja tapi kalau kecintaan kita cukup cintaan kepada Allah kepada Rasulullah itu itu nanti buahnya saya bilang gairah beragama itu dengan penuh gairah itu pahalanya lebih banyak daripada amal yang banyak tetapi lengkat lengkot tapi jangan dibalik berarti amalnya sedikit saja. jangan begitu salah lagi Nah, mari kita tingkatkan lagi gairah kita. Gairah beragama, itu sebelum kita tidak sempat lagi karena mungkin sakit, karena mungkin meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk hal, yang tadi itu kelihatannya sepele, ya, minum, aja bismillah. sepele itu. Jadi kalau kita lakukan dengan penuh gairah ya. Ya hidup ini menjadi lebih indah, lebih bahagia. Tapi nah, us, nggak mau memperhatikan hal-hal sederhana seperti itu, nanti kita apa yang mau kita kejar? Pengetahuan apa yang mau kita kejar? Pengetahuan kalau tidak menjadi ilmu, dalam bahasa Rasulullah, ilmu kalau tidak menjadi hidayah. Ilmu di situ yang dimaksud Rasulullah itu adalah pengetahuan. Hidayah di situ itu ya ilmu yang bermanfaat itu yang bermanfaat itu apa? Yang makin mendekatkan kita kepada Allah, makin meningkatkan gairah beragama kita, makin mendekatkan kita kepada Rasulullah, makin mendekatkan kita kepada wali-wali Allah. Nah itu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah biasanya kalau kita sudah rutin, sudah mapan, itu terlena, kita terlena. Maka kalau dulu-dulu sampai sekarang pun ya masih kadang-kadang saya lakukan. Saya selalu membalik, membolak keadaan santri, supaya santri itu tidak terlena. Kalau sudah biasa rutin ngaji, ya oh, ngaji tiap hari. Nah, ini itu dah, males. Jadi ya ditantangin kalau ogah-ogahan, rasa-rasa. -rasa artinya orang yang mapan cara ritual itu berbahaya salat ya selingkat-lingkau karena apa ya karena wis menjadi mapan padahal harusnya makin hari itu makin umur itu salat kita makin enak Adalah, bukan makin bosan makin enak harusnya so, mapan secara sosial misalnya wah semua tetangga baik dengan itu juga membuat terlena mapan secara ekonomi itu juga membuat terlena oleh nah, karena itu mapan sebagai santri mukim ya bisa membuat terlena. Itu dah. nanti itu kelihatan ketika misalnya ada pilihan-pilihan yang saling bertentangan. Nah, oleh karena itu mari kita selalu selalu waspada. Itulah. Karena apa agama tanpa gairah itu tidak ada efeknya apapun. Tapi kalau agama itu penuh gairah, penuh semangat, sedikit saja sudah terasa efeknya. Belum lagi mati, belum lagi melihat akhirat, sudah terasa. Apalagi nanti kalau mati sampai akhirat lebih terasa lagi. Kata kuncinya itu gairah. itu Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ciri-cirinya nanti banyak. Tahu, misalnya kita mau mengoreksi diri kita itu gampang. Sekarang posisi saya itu, posisi spiritual saya itu sedang bagaimana itu kita lihat aja perilaku kita beberapa hari terakhir atau seminggu terakhir atau sebulan terakhir tempat mana yang paling kau sukai itulah sebenarnya alamat spiritual aku senengin yang pasar yang nomor yang nah, pondok sebah oh ya pancen, gue kancane setan <laughs> itu aku sing paling seneng gini tempat pekerjaan yang nah, pondok sebah aku selalu apa yang mulai lorok kafe gatel kafe hawa aku nah. berarti gue agak raca-caca kromolekat ya. Nah, dan itu dah tapi nah, nggak ada tempat yang lebih kusukai sukai selain pondok itu berarti kamu lagi cocok dengan malaikat, lagi nggak cocok dengan setan. ya hal, hal seperti seperti itu. Aku lagi cocok nih jagongan gawean, juga jagongan aku, aku murah kuat aku. Berarti kowe agak kedunian. Aku mau jagongan bongsok gawean. Senangannya jagongan ilmu akhirat. Ya isa kowe agak akhirate dhuwur, ning isa kowe agak ra tanggung jawab. Wong di anak bojo kok ra dirembuk. Teman mana yang paling ingin kamu temui? Nah, itulah sebenarnya. Di situ itu pribadimu kelihatan. Inginnya ketemu karo tukang kulit badi, ya berarti gue agak agak ketunya. Aku sempat naik roh santri, jagoan roh santri sempat. Pokoknya roh kiai, naik Isau melayu. Ya gue berarti kagak hmm. oh, ramu tuh gue. Orang kuat nombong ilmu kan, jadi <puk> Tapi nengono gue, gampang dah. Kok hana yang gue yang gue tersindir. <puk ungu> nah, jadi gitu, jangan asal-asalan saja kita beragama nanti enggak bahagia kita. Enggak bahagia itu lenandangi lenandangi ibadah itu ora bahagia. Lah nek le nandangi ibadah li, li, we ora bahagia kok ngarep-arep swarga. Swarga itu tempat orang bahagia sih. <tuh tuh kutuh> Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kok kepinginnya kayak ke ndang rampung sebuah waruh kiai ini cerigis. Wah, aku ya <tuh> kayak rakwat ngelmu. Pon tak <tuh> kiai, pon Ampun, cerigis Ampun. stop

komplotane Rifki ya ora menyang masalah dadi niki ya oh ya trap nek ra menyang <laughs> ngono Aduh yar candok iki nek margi ya kurang ngelmune rong anu rong duwe ngelmu serat jiwa dadi nek dadak baleni ta da. Ya armetu nanti ya wah aku nanti tahun nanti kang senan marani uang urung kelakon itu ya, tak telepon uangnya wah lagi nggak di rumah ya alhamdulillah. Nuwun ijal ro Gusti Allah lah. Nuwun diparingi tamu sing kira-kira marake mari loroku ngono. Nah, gila, kan saya harus menasehati. Apa ambuhe dadi apa ana sing luwe ambuh mbane dadi kiai. Aku dadi presiden moh. Ala, pileh dadi kiai. Ya. menteri moh, pileh dadi kiai. Lah sampean duwe kesempatan, rupa sampean ya rupa kiai. Ana politik kepidak-pidiak sampean rakajen kelangan ngelmu, kelangan bondo dan seterusnya jadi sesuai dengan orang itu karena dia memang tidak punya bakat menjadi politisi ya bakatnya itu dari uang mulang aji ini bakatnya politisi otak didik kamu harus melakukan ini ini itu untuk kepentingan Islam ya bakatnya itu DDW ini oke jadi sampai tengah malam sampai jam tengah tiga atau jam tiga. malah jadi sehat ya karena membicarakan agama kalau membicarakan agama membicarakan ilmu ki semua masalah selesai semua sakit jadi sembuh ini tuh gairah masalah jadi teringat para guru teringat ya ilmu itu kan dari guru sampai rasulullah sampai allah sehat kabeh dosa-dosa kabeh lara kira mung kan dosa Nek kiai ki ana dosa dosane kiai dhewe ning ana kalane nanggung dosane santri kan ngono to. Oh tak nggo <tutuk> ngandake ngelmu diapura ora Gusti Allah mari. gitu, <tutuk> dan tidak ada yang lebih hebat daripada ilmu kan ngono to. Di akhir zaman itu ilmu lebih penting daripada ngamal itu sabda Rasulullah. Hmm. Ini orang orang amal, orang amal kewajiban itu tadi tuh soan itu dah. Maksudnya daripada melakukan aktivitas itu, yang paling penting itu ilmu. Aku wingi ya kepikir-pikir apa gunung atau kota gede, ngaji ngajine terus keperan, loh. Karena saya ragu dengan gairah itu. Yang saya khawatirkan begini, ngaji neng gunung, ngaji neng kota gede, jadi merasa sudah cukup dengan itu, karena di situ nggak nggak ada lagi gairah orang yang cuma ke situ itu mengira bahwa agama itu memang tanpa gairah. Nah itu kan berbahaya nanti. Mesti di situ itu enggak ada, tidak ada wasilah, tidak ada tawasul, pasti itu. Kalau tidak tawas, tidak ada tawasul, tidak ada wasilah, pasti tidak sampai Allah kan? itu. Tuh. Aku mikir lagi, bubar ke pora, bubar ke mana, ya, eman ya, orang yang bergairah. Yang saya maksud dang bergairah itu bukan jumlah orang loh. Tadi malam cuma dua orang, tiga orang, empat orang dengan saya. Terakhir-terakhir cuma dua orang. Tetapi saya berapi-api. Mungkin r satu rasa turu keberbukan lah ngomongan. Ini bukan jumlah orang, tetapi gairah dari hati itu. Bukan jumlah yang datang berapa. Bukan topik yang dibicarakan, tapi bagaimana topik itu dibicarakan. Bukan pengetahuan yang dibicarakan, tapi bagaimana pengetahuan itu dibicarakan sehingga menjadi ilmu. Lagi, nah, boyos jodinta ini ngorak yo, ya, sopong nanti bergairah lagi. Ya, sopong nanti ini mungkin sing mulangi panjen ya orang orang wayai -e bergairah kan ada. Nung tak nanti ini suwi jajan in gunung gitu, ke zaman pisanan di bujudara kaya aja. jago. 2000 berapa ya? 2006 tiga 2013 ya. Sok pitong tahun, tahun tidak menemukan gairah sama sekali gitu. Kota gede pirang juta tahun ya. Gunta ganti ya mbiyen, wong ganti margi saking man sapa ya, Rahmat apa? Ming saking artine iki jane iki saking jodheku. Saya percaya margi saking tuh cukup pengetahuannya, ilmunya. begitu itu menyampaikan ilmu, menyampaikan apa jenenge ngisi ngaji itu adakah gairah itu pertanyaan. Sudah. Enggak nangel tau ya, ternyata angel ya kayak ya. Maca kitab gampang kek. Mbok kayak pengetahuan gampang. Oh ya sebenarnya nang gawe embangane, embangane gitaran ning cakruk. Pembangane dolanan samgong. Biar nek nang Pak Mar kan gene dolanan samgong biyen to. Ya saya mesos. Boleh nah, Tetapi maksud saya itu yang bertanggung jawab itu yo segera gitu loh. Segera berbenah diri. Wong ketok ngono iki, aku ngetes iki ora usah nganggur kaman. si Pak Wan kae, oh nek dheli mlangeke direkam 2 tahun tak rungokke weg ya ngono. aku mung ben sing direkam men ngati hati kan. bukan dengan cara seperti itu saya nge ngecek aku cukup dolanin Pak Mar ini Iya bergairah orang aja nih cukup neng kota gede seketok ora sah biaya biaya eh, seketok mana lo rapatnya oke mulai kado ngumpul berarti orang no gairah ini mana gila Bismillahirrahmanirrahim. Ini keberbukan rasat, rasat ora tuh ora bukan moyos ngantuk kesel ya saat ya babu karo hati surbi min famil kirbati wanawiha wabai wabayani annahu uh, karo hat tun karo hat tanzihin apa ki? Okay la haramun bab tentang makrohnya minum dari apa ya mulutnya mulutnya apa kirbaya apa kendi kendi, kendi. 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 minum ki ke, template ini ke, atau nanti pemanaannya jangan langsung, ngombe minuman botol, gogok pakai gelasik dan yang sejenisnya dan penjelasan bahwa yang seperti itu itu makruh tidak sampai haram wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam warahmatullahi taala wabarakatuh